Joss esennya bro. Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong, channel mancing maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya mau mancing ikan nila lagi teman-temannya. Jadi di sini tuh katanya ikannya susah makan. Jadi saya akan mencoba mancing di sini teman-temannya dan mau mengatasi ikan nila yang susah makan teman-teman. Jadi saya gunakan ini nih. Nah, dan untuk umpan saya menggunakan umpan lumut teman-temannya. Ini lumutnya dan ini campurannya. Nah, ini terbaru nih teman-teman. Ini untuk mengatasi ikan yang susah makan ya, dan ikan kecil-kecil kabur semua. Jadi nanti kita akan mencobanya menggunakan ini dicampurkan di lumut teman-temannya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel Mancing Maning. Oke, seperti apa keseruannya kita buktikan kan di sini. Jadi buat teman-teman yang sering mancing ikan nila tapi ikan nilanya susah makan ya, makan lumut, jadi solusinya kita gunakan ini nih teman-teman. Nah, seperti ini kita campurkan ke lumut ya, mudah-mudahan nanti ikan nila yang nggak mau makan jadi makan, dan ikan nila yang kecil-kecil bisa kabur nih teman-teman. Kita coba praktekkan dan buktikan nanti ya seperti apa nanti hasilnya. Jangan banyak-banyak ngasihnya ya teman-temannya. Nah, karena ini sangat harum sekali teman-teman. Ini produk dari Vanelli teman-temannya. Nah, produk dari Vanelli. Ini cara mendapatkan ini nggak susah teman-teman ya. Banyak di warung-warung ya, banyak yang jual. Carinya yang seperti ini, yang ada gambar kapalnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan dan buktikan nanti ya. Mudah-mudahan nanti ikannya mau makan teman-teman. Mudah-mudahan ada yang mau makan. Ini dia babonnya. Alhamdulillah. Hup. Alhamdulillah. Terbukti. Hup, lari dia. Hup. 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 Aja ucul. Aja ucul. Nah, ini teman-teman. Terbukti nih teman-teman ya. Esen untuk mengatasi ikan nila yang enggak mau makan nih teman-teman. Nah, oke, mancing maning, mantap. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang lebih besar lagi yang mau makan. Kucul kan. Dan tadi dia sebelah sana tapi ikannya nggak mau makan ya, semua nggak mau makan ikannya. Tapi saya coba
atas di sini. Selamatkan babonnya. Yup, tenggelamkan. Yus, alhamdulillah. Ini. Ini hasilnya teman-teman, ditarik. Alhamdulillah. Nah, ini yang tadinya enggak mau makan. Jadi mau makan. Diseret aja nih teman-teman. Noh, bapuk-bapuk ini teman-teman. Bapuk-bapuk. Noh. Oke, mancing-maning, mantap. Kita lanjutkan lagi ya, selamatkan lagi teman-teman. Ini yang tadinya nggak mau makan nih, dandul terus nih teman-teman. Setelah dikasih esen terbaru saya, langsung disikatnya. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Jadi solusinya saya seperti itu nanti ya, mudah-mudahan ada. Akhirnya ditarik sama Mister Kali. Nah, saya satu. Ini tadi aku udah dapat ini Mister Kali. Pakai tangguh. Nah, alhamdulillah. Just gandos. Langsung muncul. Nah, teman-teman, langsung dimakan ini teman-teman ya. Sama Mister Mas Galinya, Jos Gandos, ini ikannya. Ini. Nah. Lumayan nih, teman-teman. Oke. Jadi langsung diserang lumutnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi solusinya saya seperti itu nanti ya, mudah-mudahan ada yang mau makan. Oke, kita langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ibon, makan. Mudah-mudahan ada yang mau makan. Alhamdulillah. Lepna. Nih teman-teman, hasilnya lagi. Nah kan, sangat terbukti nih teman-teman. Nah, ikan yang gak mau makan jadi makan. Oke, kita langsung lanjutkan lagi. Makan loh ikan ya bro. Coba ya, tes di sini. Selamatkan. Joss esennya bro. Alhamdulillah. Rasa bro.
Alhamdulillah. Nih teman-teman, teman-teman, hasilnya. Nah, esennya sangat luar biasa. Ini cara mengatasi ikan nila yang mogok makan atau yang ikan nilanya nggak mau makan itu, teman-teman. Noh. Wih. Oke, teman-teman, karena saya sudah membuktikan. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada waktu bisa dilanjut lagi. Saya bersama Mas Kelly pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lumayan kan? Nah, sangat terbukti. Oke, kita sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.